menyampaikan aspirasinya, tuntutannya. Tadinya mereka ini kan mau aksi, mau bisa bilang mengarahkan audiensi aja buat dia dengan PKR yang tadi seperti sudah bagus, orang ini balik ke rumah besarnya dulu dengan senjata, dengan perobat. Jadi mungkin gitu aja Pak. Rencana tadi kita mau ketemu Kepala Dinas, Kepala Dinas. Jadi karena Kepala Dinas yang di rapat, Jadi masalahnya kan ini kakak-kakak ini kan banyak aksi yang dari komunitas dari yang lembaga. Sedangkan di mereka yang berarti 2012 ini tidak masuk kategori investoris. Sedangkan yang kadang-kadang ada yang kontrak daerah yang baru 2 tahun mendapatkan kontrak daerah dari APBD daerah, mereka masuk investoris. Begitu juga DKN. DKN kan semalam baru ada berita, seharusnya di DKN ini turun juga karena mereka sudah masuk kategori, mereka tidak turun lagi. Ini tinggal kakak nih ya, sudah bakti 10 tahun, 12 tahun, tapi nggak ada penjelasan. Jangan kan ada penjelasan, investor itu nggak masuk, Bapak. Jadi terkait itu. Ini puskesmas sana. Oh, ini sudah puskesmas. Ada di Gubir. Gubir. Iya. Gubir. Mana ada juga? Gubir. Kami yang karena ini. Ini perwakilan. Iya. Semua pelanggan ini, prosesnya sampai sekarang dengan kami. Yang kami lakukan yaitu implementasi tenaga non ASN di lingkungan pariwisata. Jadi di sini ada ketentuan bahwa di Kalimantan untuk melakukan kualifikasi terhadap tenaga honorer atau kontra pada unit kerja saudara. Jadi tenaga honorer atau kontra mereka yang memiliki perusahaan dalam kerja. Dalam hal ini adik-adik akhirnya dengan tenaga sukarela kita kondisi. Jadi judulnya inventarisasi tenaga non ASN. Inventarisasi di sini non ASN, non ASN jadi ini kan ASN. Jadi karena di sini ada batasan. Yang telah bekerja paling singkat 1 tahun dan berusia paling rendah 20 tahun, paling tinggi 50 tahun pada 31 Desember 2021. Jadi yang kami data di sini rekan-rekan atau adik-adik ini yang sudah kontrak minimal 1 tahun masa kerja itu sudah itu Desember 2021. Sementara yang belum kontrak mereka tidak ada wacana anggaran pembayaran gaji dan jasa. Jadi kalau kami menerima data mereka, kita kalah. Kita mereka sesuai dengan surat yang ada. Jadi syarat yang disyaratkan, KTP, ijazah, sanksi nilai, bukti pembayaran gaji. Jadi tidak mudah. Jadi yang kita lakukan,
kalau berdasarkan surat bukan untuk kontrak ketiga. Nah, kenapa itu saya bilang? Karena banyak isu dan sering dapur saya, kok tenaga P3K di data kami yang kerja sekian belasan tahun kok nggak dianggap? Jadi saya bilang, saya juga nggak tahu terkait P3K. Yang saya pahami, yang kita lakukan, inventarisasi tenaga kontrak. Jadi, kalau di sini suratnya inventarisasi tenaga kontrak, kalau kami instruksi dan kumpulkan tenaga non kontrak, itu salah.